Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, kembali lagi di channel saya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, juga diberkahi oleh Allah rezeki yang berlimpah, mengalir deras tanpa batas. Oke sahabat, di video kali ini kita kegiatannya tidak di nuansa mistis ya, karena kondisi di malam hari hujan, jadi tidak ada penelusuran malam. Juga kegiatan-kegiatan yang lainnya masih belum ada ide harus bikin konten apa lagi. Mohon saran dari sahabat lewat komentar, kolom komentar ya sahabat. Oke, untuk mengisi kekosongan saya kali ini kegiatannya adalah membersihkan kandang kura-kura hewan peliharaan saya sejak kecil sahabat. Ini dia kandang kura-kuranya, terlihat sekali jelas bahwa airnya sudah mulai kotor dan ini harus segera dibersihkan demi kenyamanan hewan peliharaan, yaitu kura-kura Brazil atau kubra. Nah, si kubra ini sahabat, saya memeliharanya sejak masih umur 2 mingguan atau masih baby. Warnanya juga masih hijau sahabat waktu itu, dan ukurannya sangat kecil sekali. Nah, sekarang usianya mungkin udah sekitaran 5 tahun ya sahabat, karena saya hitung-hitung kurang lebih 5 tahun jadi seperti ini. Dan inilah sahabat, saya perkenalkan si kubra, kura-kura Brazil. Lucu kan sahabat? Nah oke, ikuti terus kegiatan kami di pagi hari ini, yaitu membersihkan kandang kura-kura sekaligus membersihkan kura-kuranya juga. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah mendukung channel ini dan juga sudah setia di Mata Batin Channel sampai detik ini. Juga saya doakan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segera urusannya. Oke sahabat, tidak lama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa menghibur dan bisa menjadi pengetahuan atau wawasan bagi kita semua tentang jenis kura-kura air atau kura-kura darat, yaitu kura-kura Brazil. Selamat menonton.
Oke sahabat dimanapun berada, demikian kegiatan kami di pagi hari ini, yaitu membersihkan kandang kura-kura Brazil peliharaan. Terima kasih sudah setia menonton dan bersama dengan Mata Batin Channel.